Penyebabnya adalah ada electrical failure, maksudnya ada kegagalan di dalam sistem kelistrikan di ruangan itu. Entah itu karena apa, karena binatang atau apa, yang jelas kita temukan di TKP itu adanya konsleting atau hubung sikat listrik di area stop kontak yang membakar karena dindingnya itu terbuat dari partisi yang diisi oleh glasswood untuk peredam suara, karena memang suaranya pada alat itu dia berisik, jadi perlu diredam dengan glasswood. Ini berarti kesalahan human error atau gimana, Dan? Itu kalau kesalahan human error nanti ditanyakan kepada Pak Kapolrestabes ya. Kalau lapor kan sifatnya yang dari sisi teknis. Okay. Kalau apakah itu misalnya ada unsur-unsur kelalaian atau itu human error dan sebagainya, itu nanti diselidiki atau disidik oleh reserse Reskrim Polrestabes Semarang. Ya, jadi pada saat terjadinya kebakaran itu kebetulan sedang ada pasien yang dilakukan pemeriksaan. Jadi pada saat alat itu dioperasikan, terjadilah suara gemeritik yang disertai asap. Itu kalau... Jangan lupa follow, like, dan subscribe sosial media Tribun Jateng.